Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rido Yidi Channel. Kali ini saya akan ngevlog ya teman, di salah satu rumah anggota Woko Channel. Kalian tahu Woko Channel? Pastinya tidak asing lagi ya dengan Woko Channel. Woko Channel adalah grup komedian ya yang berasal dari Kediri yang terkenal lewat YouTube. Jadi ini saya melewati Jalan Botol Lengket ya, Kelurahan Bujel. Untuk jalanannya ini di sekitaran kanan kiri sawah ya, terlihat sejuk dan adem. Apalagi kalau di pagi hari kita olahraga hanya sekedar jogging atau bersepeda, pastinya cocok ya kalau olahraga pagi lewat sini. Dan ini kita akan belok ke kanan ya, ada pertigaan ini. Nah ini kita belok ke kanan. Untuk rumahnya Pak No itu berada di Desa Manyaran ya, nanti di Desa Manyaran untuk rumahnya Pak No. Kalau buat syuting itu sama anaknya bernama Tiwo itu bukan rumah aslinya ya, itu rumah cuman buat syuting. Nah ini saya akan ngevlog di rumah aslinya Pak No Woko Channel. Sekilas tentang Pak No Woko Channel ya, pria yang bernama asli Ari Wiono ini di dalam pemeran acara komedi Woko Channel ini bisa memainkan beberapa tokoh ya, antara lain Santun, Galino, Mbah Karso, dan Pak No sendiri. Itu dimainkan oleh satu orang. Pak No itu dengan ciri khasnya glogok jaran. Banyak yang penasaran seperti apa ya profil aktor yang kerap dipanggil Pak No atau Galino ini. Tokoh sentral yang asli orang Kediri ini memang tak pernah absen ya di setiap episode sitkom yang rutin diproduksi di akun YouTube Woko Channel. Pria kelahiran Kediri tahun 1975 ini bukan hanya piawai memerankan sosok Pak No Galino ya sebagai duda kaya raya. Di sitkom Woko Channel itu Pak No juga luwes ketika memerankan sosok Mbah Karso yang dukun konslet itu, termasuk saat melakonkan manajer lapangan Bang Klencit atau Bang Titel yang pekerjaannya menagih hutang para warga desa. Pak No atau Galino juga sukses memerankan sosok pria banci yang membuat Pak Ndut jatuh hati. Pak No Galino yang multi karakter ini merupakan salah satu dari empat pendiri Woko Channel yang sangat vital. Selain menjadi pemain Pak No, Galino juga ikut membuat alur cerita tiap episode sitkom Woko Channel. Sebelum mendalami sebagai acara komedian Woko Channel, Pak No berprofesi sebagai pemusik dangdut sebagai gitaris. Pak No juga menjadi pengarah gaya para pemeran drama sitkom Woko Channel. Meski bertampang galak dan berwibawa, Pak No Galino sebetulnya sangat friendly ya, dan mengenal betul sosok para lawan mainnya. Karena para pendiri Woko Channel yang lain seperti Purwoko yang menjadi aktor di balik layar dan Sutrino Agung yang berperan sebagai Pak Ndut merupakan sahabat karibnya sejak masih bujangan. Ketiganya sama-sama warga asli Kediri ya, hanya Heri Chandra alias Mukidi saja yang bukan warga Kediri. Mukidi yang warga desa Mojokidul Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk itu juga menjadi salah satu pendiri Woko Channel. Ari Wiono ketika berperan sebagai Pak No Galino merupakan pria berstatus duda genit ya,
yang mengincar dua gadis sekaligus. Tapi ternyata di balik layar, Pak Noto Galino merupakan sosok romantis dan penyayang terhadap keluarganya. Bapak tiga anak ini sering mengupload ya foto dan video kebersamaan dengan keluarganya di akun Instagram pribadinya. Saat menjadi Pak No Galino yang berkumis hitam panjang, dia bisa luwes memainkan sosok pemarah ya, yang sering mengeluarkan umpatan kasar, tapi tidak membuat kesal orang yang dimarahinya. Ketika memerankan Mbah Karso yang berkumis putih panjang, dia juga sangat menjiwai peran sebagai sosok dukun konslet. Umpatan bahasa Jawa Timuran kasar sudah terbiasa ya meluncur sebagai saja dari mulut Pak No atau Galino. Bahkan belakangan umpatan seperti Dlogok Jaran sudah sering ditiru para penggemarnya di Jawa Timur. Dari masukan yang diterimanya, umpatan kasar lugu yang sering dilontarkannya itulah yang justru membuat para penggemarnya semakin merindukan kehadiran setiap episode baru ya di Woko Channel. Dan ini kayaknya sebentar lagi kita sudah mau nyampe ya di rumahnya Pak No Galino. Ini kita lagi berada di Desa Kasian ya ini ya. Sebentar lagi kita melewati Desa Manyaran. Dan untuk cuacanya siang hari ini terlihat panas dan berawan ya ini ya. Dan mudah-mudahan gak kebablasan ya menuju ke rumahnya Pak No. Nah itu di sekitar jalan itu, rumah pagar putih itu rumahnya Pak No Galino. Jadi ini rumah aslinya ya, bukan rumah yang buat syuting Woko Channel. Ini rumah aslinya Pak No Galino. Dan ini untuk penampakan rumahnya ya, ini terlihat sepi. Nah ini rumahnya Pak No Galino bersama keluarganya, itu lokasinya di sini. Dan seperti ini ya penampakannya teman-teman, rumahnya Pak No Galino. Dari ini terpantau sepi ya, rumahnya tertutup. Kayaknya Pak No nya juga mungkin ada kegiatan atau kesibukan syuting. Dan mungkin sekian dulu ya video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.